Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad dari Cikenda Tuo, dari Prodi Teknik Industri, semester 3. Untuk kali ini kita akan belajar tentang ya, kali ini kita akan belajar tentang MATLAB, ya, aplikasi untuk menghitung numerik, aplikasi yang tinggi, aplikasi tinggi untuk menghitung angka-angka numerik atau matematika optimasi. Ya, langsung saja. Ini kalian nanti kalau kan aktivasi MATLAB itu kalian yang stop ini biar seperti ini. Jadi nanti pertama kali ada window, kemudian nanti nambah nambah ini. Itu kalian langsung itunya. Kalian perlu tahu di command window ini untuk apa saja. Di command window ini bisa digunakan untuk hasilnya dari hitungannya. A sama dengan K. Nah, A sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 3 dikali 2. Jika dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, itu. Nah, di sini juga nanti akan muncul hasil-hasilnya. Ini dua hasilnya akan tulis. Jadi, saya akan buat filter baru ya. Buat filter baru di sini, kalian tekan enter, kemudian script. Dan lupa saja namanya. Di tutorial. MATLAB. Saya akan buat di sini ya. Nah, untuk menghapusnya kalian tinggal ketik CLC dan enter. Jadi otomatis akan terhapus semuanya. Pilih saja A. Misal A sama dengan 2 ya. Kemudian B sama dengan 3. Nah, coba kita run. Nah, A sama dengan 2, B sama dengan 3. Ini lalu A sama dengan 2, B sama dengan 3. Sama, misal sama saja kalau coba C sama dengan 5. C sama dengan 5. Nah, ini nambah. Nah, kalau bisa juga ditambahkan. Jadi A ditambah B sama dengan C. Kita lihat hasilnya. Oh, enggak. Bentar ya. Mohon maaf ya, guys. Mungkin tadi ada kesalahan untuk jumlahan. Mungkin nanti akan saya ajarkan di video berikutnya. Jadi mungkin sekarang ya menambah variabel saja. Seperti sini saya tambahkan variabel D dengan 7 ya, sel 7. Oke, kalau 7 di sini juga berubah. Nah, ini misal saya apa? Dan 3, saya lupa 2. Ini nggak berubah, 2, 2. Ya, gitu teman-teman. Nah, untuk menghapusnya ya sama, nanti kalian klik CLC juga. Jadi CLC itu clear tuh, misalnya dari clear tuh hapus semuanya. Nah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.